Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat ya sahabat tani. Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rizkinya. Nah, sore-sore hari ini saya sengaja mengunjungi lahan ini karena banyak sekali yang request dan WA ke saya untuk direview jenis bibit terbaru yang saya tanam. Nah, alhamdulillah bisa sahabat tani lihat dari penampakan di belakang ini sudah mulai bangcuk ya sahabat tani, atau merah separo. Untuk pengaplikasian pengisian bulir atau penyemprotan pengisian bulir sudah saya lakukan satu kali. Nah, rencananya insya Allah besok akan saya lakukan ya sahabat tani satu kali lagi. Jadi untuk musim ini pengisian bulir saya dilakukan sebanyak 3 kali insya Allah. Untuk kondisinya bulir padi ini sudah terisi sampai pangkal ya sahabat tani, walaupun ini masih hijau banget. Namun untuk proses pengisian bulir sampai pangkal itu ini sudah penuh. Saya baru melakukan proses penyemprotan itu sebanyak 1 kali untuk pengisian bulirnya atau pada saat malai keluarnya. Untuk jenis yang saya tanam ini merupakan salah satu jenis bibit terbaru di tahun 2024, yaitu jenis padi Denok Super 02 ya sahabat tani. Nah, apa perbedaan dengan Denok Super 01 yang kemarin saya tanam? Jelas berbeda ya sahabat tani, dari penampakannya juga bisa kita lihat malainya ini lebih rapat, terus untuk batangnya agak besar sedikit, dan untuk daun benderanya ini lebih tebal ya sahabat tani. Nah, untuk jumlah anakannya juga ini lebih dominan dibandingkan dengan Denok Super 01 yang kemarin-kemarin saya tanam. Untuk usianya sama, kalau untuk usia padi 90 sampai 95 hari setelah tanam itu sudah dapat dipanen ya sahabat. Nah, untuk mengetahui review singkatnya, mari kita simak video lengkapnya. Namun sebelum kita berlanjut ke videonya, seperti biasa apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tani yang belum subscribe, ayo dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena itu menjadi semangat saya untuk mengupload video-video terbaru ya sahabat tani. Nah, bagi sahabat tani yang sudah mendukung channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita membahas tentang jenis padi Denok Super 02 ini ya sahabat. Untuk kondisi terkini dari jenis padi terbaru di tahun 2024 yaitu Denok Super 02. Nah, untuk kondisinya ini sudah menguning separuh ya sahabat tani. Karena benih ini banyak sekali yang ingin mencoba, jadi banyak juga yang request untuk ditampilkan atau direview lagi. Nah, untuk perkembangannya seperti ini. Bulirnya ini yang saya sukai padat, dan untuk pengisiannya ini sangat cepat sekali ya sahabat tani. Padahal saya baru menyeprai 1 kali dalam pengisian bulir. Pada saat pembungaan selesai itu baru saya semprot 1 kali. Dan untuk usia panen jenis padi Denok Super 02 ini, usia panennya hanya 90 hari setelah tanam sampai 95 hari setelah tanam. Itu tergantung dari pemupukan kita ya sahabat tani. Karena di sini saya memakai 3 kali pemupukan, jadi untuk usia panennya sekitar 95 hari setelah tanam. Nah, ini saya perlihatkan untuk proses pengisian bulir. Ini sudah sampai ke pangkal malai ya sahabat tani. Ini saya sengaja ambil malai yang lebih muda ataupun yang hijaunya. Dan jenis padi Denok Super 02 ini memiliki malai yang panjang, serta untuk bulirnya ini rapat ya sahabat tani. Dan untuk bentuk bulir ini panjang dan besar, serta untuk warna beras ini bening, tidak ada kapur di tengah. Untuk rasa nasi sama seperti ciherang, yaitu pulen. Nah, ini saya perlihatkan
posisi dari samping seperti ini. Tadi sudah saya perlihatkan posisi dari atas ya sahabat tani. Nah alhamdulillah kalau menurut saya ini sangat memuaskan sekali dari penampakan jenis padi Denok Super 02. Kalau soal jumlah anakan jangan ditanya lagi ya sahabat tani untuk jenis padi Denok Super 02 ini. Jenis padi Denok Super 02 ini mampu mencapai jumlah anakan kisaran 30-50 batang dalam satu rumpunya. Itu juga tergantung dari segi kesuburan tanah dan cara perawatan kita. Dan bagi sahabat tani yang sudah memesan jenis padi Denok Super 02 ini ataupun yang ingin mencoba jenis padi ini, insya Allah saya akan selalu update perkembangan dari jenis padi Denok Super 02 agar nantinya sahabat tani yang ingin mencoba ataupun yang sudah memesan tahu dari berapa persen padi ini siap dipanen nantinya. Dan insya Allah kalau padi ini sudah dipanen, saya juga akan upload video ya sahabat, dikarenakan banyak sekali yang ingin memesan. Nanti saya cantumkan nomor saya di video ini. Dan suatu kebanggaan bagi saya karena saya dapat kiriman dari beberapa rekan-rekan tani semuanya yang kemarin-kemarin itu mencoba atau memesan jenis padi Denok, diantaranya jenis padi Denok 66 New, jenis padi Denok Super 01 yang tahun lalu saya tanam. Alhamdulillah beliau menyampaikan sangat puas sekali karena perkembangan jenis padi Denok di sana mampu beradaptasi dengan lahan yang baru ya sahabat tani. Dan mereka juga sempat mengirimkan beberapa video. Insya Allah nanti akan saya upload videonya. Kalau boleh silakan saja sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan video tinggal WA ke saya apakah videonya itu boleh diupload ke channel saya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan sahabat-sahabat tani yang sudah mendukung channel saya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkembangan jenis padi terbaru di tahun 2024 yaitu Denok Super 02. Semoga saja video ini dapat menjawab beberapa pertanyaan yang terlontar di WA saya yang mempertanyakan jenis padi Denok Super 02. Namun sebelum kita pamit, seperti biasa bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, jangan lupa apabila video ini bermanfaat silakan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis ya sahabat tani. Sekian dulu video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.